Mungkin handphone kalian ada Gmail kalian itu yang penyimpanannya itu penuh ya, ataupun mungkin ruang penyimpanan hampir penuh, mungkin sekitar 95% lagi itu penuh. Tapi di sini di Gmail saya itu sudah penuh ya. Kalau sudah penuh seperti ini teman-teman, otomatis ini nggak bisa lagi ataupun sulit ya pesan-pesan dari Gmail itu nggak bisa terkirim ataupun menerima pesan di Gmail kita. Nah, cara kita untuk biar akun Gmail kita ini pulih dan ya bisa menerima pesan lagi ya, oke, caranya mungkin kita refresh aja. Pertama kita tarik aja ya seperti ini teman-teman, tarik ke bawah seperti ini sampai muncul yang ini ya, warna hijau seperti ini. Jadi kita tarik aja seperti ini ke bawah, kita geser aja ke bawah seperti ini. Nah, sampai di refresh dulu. Nah, di sini baru kita klik kosongkan ruang penyimpanan. Ya, di sini ya, yang bagian sini ya, kosongkan ruangan penyimpanan, kita klik aja di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita masuk aja melalui Google Chrome. Nah, kita nanti akan dibawa seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada yang bisa dihapus, ini 0KB semua, tapi di sini ada item yang besar ya. Seperti di sini ada 12 GB ya, item-item yang besar di bagian sini. Jadi kalian sebenarnya sih disuruh menghapus yang ada di sini ya, teman-teman ya. Namun yang paling besar sepertinya di bagian video ya, teman-teman ya. Kita klik aja tinjau dan video. Sebenarnya di bagian video ini, video yang lama-lama itu yang enggak udah terpakai sebenarnya itu tersimpan ya, teman-teman, di Google Foto ya otomatis. Nah, ya, jadi kalau misalkan seperti ini, kalian bisa aja ya, item-item seperti ini kalian pastikan ya, video ini sebenarnya sudah terhapus sih, sebenarnya di handphone saya itu enggak ada lagi ya teman-teman. Namun kalian kan juga bisa ya, kalian boleh cek aja di handphone kalian apakah masih ada video-video seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan enggak ada lagi, ya udah kalian hapus aja semua ya, klik aja semua item seperti ini. Nah, checklist seperti itu, dan kemudian kalian pilih aja. Nah, kemudian kalian checklist aja di sini dan pindahkan ke sampah. Inilah. Jadi kita klik aja. Nah, kita lihat dia proses menghapus ya, teman-teman. Nah, jadi kalian pastikan ya itu enggak ada lagi, terhapus ya, teman-teman, 8 GB tadi ya. Terhapus ya. Jadi hemat waktu dapat kapasitas gimana? Ini sebenarnya enggak perlu kalian klik dapatkan penyimpanan. Kalian nanti kalian disuruh berbayar. Tadi di sini kalian klik aja lain kali ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi video-video tadi ya yang sudah video terhapus ya teman-teman, dan itu file udah besar dan itu enggak ada lagi di handphone kita. Kemudian kita klik aja kembali terlebih dahulu ya, kita lihat ya apakah udah masih bisa, kita klik refresh. Oke, ternyata masih penuh ya teman-teman. Jadi kita kosongkan ruang penyimpanan lagi ya, kita coba aja yang lain ya. Mungkin jadi di sini kalian langsung diarahkan ya teman-teman seperti ini. Jadi kalian arahkan dan kalian tinggal pilih aja file-file mana yang lebih besar lagi ya teman-teman ya, yang bisa membuat kalian itu file Gmail kalian itu bisa penuh ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini kalau di handphone saya sih file yang besar itu di bagian sini ya teman-teman, yang video tadi. Video ini yang membuat file itu besar ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita klik aja semua item lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, video-video ini mungkin enggak ada lagi di handphone kita. Kalau misalkan masih ada, ya udah kalian enggak usah hapus ya teman-teman ya. Nah, checklist aja sini dan kita pindahkan ke sampah. Nah, kita mendapatkan 1 GB lagi. Kemudian kalian hapus aja semua videonya ya, ini video-video udah lama juga kok itu enggak ada lagi apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini kalian dapat 770 MB. Jadi tergantung di handphone kalian ya, kalian itu berapa lama udah menyimpan video itu ya, dan mungkin itu enggak ada di galeri kalian lagi, tapi dia masih tersimpan di Google Foto ya teman-teman ya. Kalau misalkan menghapus ini nih, nanti kita akan terhapus permanen itu selama 60 hari dulu ya teman-teman ya, dari video yang kita hapus awal ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah, ini tersisa terhapus 372 MB. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Kalau misalnya kita klik kembali, kita refresh aja seperti ini. Nah, ini memang belum bisa kosong karena ini memang sudah penuh banget ya di handphone saya. Kalau misalkan kalian mau ya, kalian coba aja terus ya seperti itu. Kalian hapus saja item-item yang ada di situ. Ya, jika video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Saya Ilham Rizki, saya pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.